Alhamdulillah sekarang hadir di MP76 dan sudah ketemu Pak John. Sudah barusan. Alhamdulillah dulu kan pernah ketemu ngetrip waktu ke Medan ya. Jadi ini baru ketemu lagi sama Pak John nih. Alhamdulillah. Ini pokoknya luar biasa nih 2070 nih. Emang sudah dipersiapkan kali sama owner kali Om ya. Enggak salah pilih ownernya. Enggak kan? Salah. Alhamdulillah. Karena untuk ujung kosong sendiri Om Bari sudah 7 unitnya ini. Saya dipercaya sama Bapak Haji Liang. Ini yang ke? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Dari Evonik GT. Iya. Yang 010. Dan sekarang saya dipercaya lagi sama LS270 ini. Dan cincunya yang sangat fenomenal, Bang John. Betul. Yang paling suka lagi ini Om Bari. Dulu slogannya badai pasti berlalu. Ya. Sekarang setetes lagi. Ya, betul. Ya, istilahnya biar nggak ada badai lagi. Sudah tidak ada badai lagi. Multi talent sekali ya. Serba bisa. Harus ya. Berarti sebelum menjadi cincu tuh udah harus bisa ya Om Bang John ya. Jadi supir tuh harus bisa semua ya. Dari kenek. Harus semua. Gitu. Nih Bang John ya, jangan kita ganggu dulu biar Bang John fokus untuk benerin handbrake-nya teman-teman ya. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya untuk subscriber penonton Bustanul Ramli MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini unit LS270 New Ribbon pastinya akan rilis ya dari body repair MP76. Tapi masih ada sedikit masalah ya di handbrake ya atau rem tangan. Ini yang lagi dibenerin sama Bang John ya. Tapi kayaknya sudah mau beres teman-teman ya. Awalnya ini mau keluar jam 4 tapi Bang John belum beres. Tapi alhamdulillah sudah terkondisikan jam 6 kurang seperempat ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah bagus ya untuk rem tangannya ya atau handbrake. Ini ada Om Kodel, Om Iman. Ini Mbak Yuliana nih lagi mantau rilisnya unit LS270. Mbak Yuliana, untuk tampilan unit ini gimana Mbak Yuliana? Super. Ini belum nyala untuk apa interiornya. Ntar kita nyalain. Terima kasih nih hadirnya di MP76. Ini rencana unit mau keluar dari garasi. Ya, sekarang. Ke arah mana? Ini ke daerah Cikeas. Perpal di sana dulu. Di sana dapur atau apa? Bukan. Inti akan dibawa di dekat rumahnya Pak Setiawan. Ada ini karena masih ada perbaikan-perbaikan mesin lagi Mbak Yuliana. Iya, di sana sebelum dia ngisi trip. Berapa lama rencananya? Paling 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari cross check mesin semua kaki-kaki baru dia ngambil trip. Kalau belum beres, Pak John nggak akan mau. Harus terkondisikan semua untuk mesinnya. Pastinya karena kan ini lintas
jaraknya jauh ya. Harus benar, kalau manusia itu tangan kanannya harus fit ya. Gimana untuk channelnya mana nih? Belum. Belum masuk ke channel saya, nanti lah ditunggu ya. Ditunggu ya teman-temannya nih. Sahabat channel saya Yuwana Channel dan Pancawarna. Ini ya karena saya lagi ada kesibukan. Pastinya akan bikin ya. Nah, saya bikin part 1 sampai part 9. Oke, ini teman-teman Mbak Yuliana akan segera bikin channel apa Mbak Yuliana? Pancawarna. Pancawarna Channel gitu kan? Itu. Terima kasih hadirnya Mbak Yuliana ya. Terima kasih. Ini pastinya akan rilis ya malam hari ini karena target kita tadi jam 4, cuma masih ada handbrake yang masih bermasalah, teman-teman. Insya Allah sudah dikerjakan sama Bang John dan alhamdulillah sudah mau beres. Jetbus HDD 3 Plus Voyager yang julukannya di kaca belakang sudah dipasang setetes tapi bening ya untuk tag-nya, dan di situ juga ada Mbak Yuliana menyempatkan hadir di body repair MP76, dan ada Bang Yunus juga dan Bang Lian, karena kemarin sudah pada ketemu ya waktu di hari Minggu sama Bang John, mungkin hari kerja, makanya saudara-saudara kita ada yang nggak hadir teman-teman. Tadi sempat WA saya Om Ahmad Parholong, Om Jibon, dan teman-teman vlogger yang lainnya termasuk Bang Aktual ya, masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan, dan unit ini sudah beres ya untuk tampilan bodinya, dan tinggal mesinnya teman-teman ya. Sudah di cross check sama Bang John, yang ada Bang Yunus. Bang, terima kasih nih Bang hadirnya. Lupa aku, abang siapa tadi? Asli Om. Wow. Asli dari Citayam. Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Udah ngopi? Udah ngopi tadi di kafe. Kopi PT Vater Pacific. Oh iya. Dan ini Bang Yunus. Udah ngopi Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ngopi ya. Bang Azril, untuk tampilan unit Jetbus HDD 3 Plus Voyager ini gimana Bang? Wah, udah gak bisa lagi ngomong Om. Mantep pokoknya. Jos, gandos ya. Jos gandos. Jos gandos. Makanya Om kan deket rumah di sini. Kita ngopi di sini. Iya, nanti lagi. Ngopi-ngopi di sini. Di kafe ngopi rilis. Jangan pas rilisnya aja. Kan biar jadi persaudaraan yang sangat erat kan begitu. Ya, terima kasih Om hadirnya Om ya. Dan Pak John sekarang lagi benerin handbrake teman-teman ya. Karena bocor kemarin anginnya, dan sudah dibawain untuk handbrake-nya udah diganti lah baru atau rem tangan ya. Ganti baru Pak. Ganti baru. Ini handbrake-nya ya Bang John ya. Bang, kemarin kenapa Bang John? Bocor. Oh, yang kemarin dibawa dari Jogja ya Bang John? Oh, udah mantap sekarang ya. Tuh. Ini diganti baru ya sama Bang John. Berarti kalau kontak udah oke. Udah ngisi. Ini ya, master cooler ya. Lagi otak-atik unitnya karena unit ini mau rilis hari ini, teman-teman. Insyaallah. Kalau untuk aki sudah ditambahin airnya. Tadi airnya udah ditambahin ya, Om? Iya, tadi ditambahin. Tapi sekarang udah ngisi lagi. Tinggal handbrake-nya ya. Iya.
Berarti kalau misalkan bocor dia itu keluar terus anginnya Bang Jo? Biasanya enggak, ini mungkin katanya perlu serang-serang kalau oh. Cek dulu ya. Cross check dulu Bang John sebelum rilis. Kalau ada yang kurang ngobrol ke saya, apa yang kurang ntar kita benahin. Kalau untuk body udah dipoles total lagi. Kemarin kan udah dipoles. Gara-gara kayak jadi ya udah kita poles lagi. Ini udah dikit Om. Ini biar glowing terus. Ini kalau air nempel di body dia turun, tidak akan nempel dan turun. Turun. Kayak air talas. Sembari ngopi tadi sana Bang John. Tanya itu nyantai dulu, ngopi lagi. Siap. Oke, lanjut Bang John ya, cross-check dulu ya. Ini Bang John lagi masang handbrake teman-teman atau rem tangan. Dan sudah di cross check ulang, dan untuk spion ini sudah terpasang. Ini pastinya akan kita warnain brilliant gold, termasuk yang kiri juga sama, dan sudah di silikon ya teman-teman. Sudah di silikon. Multi talent sekali ya, serba bisa. Harus ya. Berarti sebelum menjadi cincu tuh udah harus bisa ya Om Bang John ya. Jadi supir tuh harus bisa semua ya. Dari kenek. Harusnya semua. Gitu. Bang John ya, jangan kita ganggu dulu, biar Bang John fokus untuk benerin handbrake-nya teman-teman ya, dan tangannya, dan untuk bodinya ini sudah di poles total semua. Insya Allah unit ini akan rilis hari ini dari body repair MP76. Bisa. Sini dong Om. Gimana untuk hasil nah, karya MP76? Kata orang ya, ini yang dibilang kan kanten maksimal nggak ada obat. Saya aja pertama lihat sini tadi Om. Sebenarnya melihat ini ya. Luar biasa. Ini Om Wery teman-teman nih. Sering komen juga di kolom komentar saya, cuma alhamdulillah sekarang hadir di MP76 dan sudah ketemu Pak John. Sudah barusan. Alhamdulillah dulu kan pernah ketemu ngetrip waktu ke Medan ya. Jadi ini baru ketemu lagi sama Pak John nih. Alhamdulillah. Ini, pokoknya luar biasa nih, 2000 ini. Emang sudah dipersiapkan kali sama owner kali Om ya. Enggak salah pilih ownernya. Enggak salah. Alhamdulillah. Karena untuk ujung kosong sendiri Om Wery sudah 7 unitnya ini. Saya dipercaya sama Bapak Haji Liang. Ini yang ke? Yang ke 7. Yang ke 7. Dari Evonik GT. Iya. Yang 010. Dan sekarang saya dipercaya lagi sama LX270 ini. Dan cincunya yang sangat fenomenal Bang betul, John. Betul. Yang paling suka lagi ini Om Wery. Dulu slogannya badai pasti berlalu. Ya. Sekarang setetes tapi. Ya, betul. Ya, istilahnya biar enggak ada badai lagi. Sudah tidak ada badai sudah lagi. Tidak ada badai lagi. Jadi, biar semangat terus ya. Betul. Ini mudah-mudahan jadi awal yang bagus, awal yang baru. Tentunya untuk Pak John ya. Iya. Ya, rezekinya baru juga. Heeh. Lancar. Amin. Bagus juga. Amin. Jadinya, nanti juga makin maju, mudah-mudahan
Kalau kita lihat hasilnya, wah saya juga luar biasa. Langsung lihat di lapangan ya Om Wery ya. Hasil visualnya unit ini, eksterior dan interiornya. Di dalamnya juga longgar, joknya juga longgar. Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali penumpang saat berada di dalam kabin, settingannya udah segitu pas. Dari segi jok nyaman, jaraknya nggak terlalu sempit juga. Pokoknya enak kan. Ini luar biasa ini. Sangat sangat glowing sekali Om Wery itu ya. Glowing, glowing, glowing banget teman-teman. Ini Om Wery langsung lihat langsung di lapangan tampilan LS 270. Om Wery, terima kasih hadirnya sama-sama di Body Repair MP76. Sama-sama. Mudah-mudahan Om Wery sering silaturahmi ke sini. Kita ngopi bareng. Saudara tidak perlu saudara. Tapi hubungan baik akan menjadi saudara. Terima kasih Om. Sukses selalu juga Om untuk Om Wery. Alhamdulillah ya, tadi Om Wery ngelihat langsung model Jetbus HDD 3 Plus Voyager setetes tapi bening. Nih. Ini Bang John lagi benerin handbrake ya teman-teman ya. Dan kayaknya sudah beres. Ini tampilannya. Ini sudah panel wood semua dengan motif abstrak. Ya. Hasil karya Body Repair MP76 dan spionnya juga sudah terpasang dengan rapi. Dan tag belakangnya juga alhamdulillah sudah dipasang tulisan setetes tapi bening. Mudah-mudahan mendatangkan rezeki baru ya dan semangat baru di LS 270 New Reborn. Ini ya. Jetbus HDD 3 Plus Voyager setetes tapi bening LS 270 yang pastinya akan rilis dari Body Repair MP76. Dan tadi Om Wery menyempatkan waktu hadir di Body Repair MP76. Cukup sekian video dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor segala macam.